Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia. Dan di kesempatan kali ini saya berkunjung ya di sebuah sekolah ya, tingkat taman kanak-kanak. Tapi luar biasanya di sini sudah banyak anak-anak yang hafal juz 30 untuk di Indonesia sendiri. Ya, terkhusus untuk di mungkin daerah kita, anak-anak yang mungkin usianya masih di bawah 5 tahun atau 6 tahun ke bawah, itu jarang sekali kita dapati yang hafal Al-Qur'an walaupun hanya juz 30. Tapi di sini sudah banyak. Untuk itu di kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan salah satu anak yang sangat luar biasa yang telah selesai menghafal juz 30-nya dengan bacaan yang sangat luar biasa bagusnya. Langsung kita akan jumpai ya, ada Andara. Yuk. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama seorang ya anak yang luar biasa di usianya yang masih muda, tapi dia sudah menghafal Al-Qur'an ya, kemudian dibimbing oleh orang-orang yang luar biasa sehingga di usia yang masih dini ya, untuk ukuran kita di sini Masya Allah sangat luar biasa sudah hafal juz 30. Kalau gitu langsung aja kita akan ngobrol bareng adik kita Andara. Andara, sehat Andara? Sehat. Masya Allah. Andara, nama lengkapnya siapa Andara? Nama lengkapnya, namanya yang panjang? Andara Al-Askadina Haq. Masya Allah. Andara Al? Askadina Haq. Masya Allah. Nah, Andara umurnya berapa sih? 6 tahun. 6 tahun. Andara sudah hafal nih Surah An-Naba? Sudah. Surah An-Nazi'at? Sudah. Abasa? Sudah. Sampai Anas? Sudah hafal? Sudah. Masya Allah. Nah, ini pemirsa, sudah hafal juz 30 di usia 6 tahun ya. Luar biasa. Dan kita akan coba ngobrol bareng Andara, bagaimana sih dia menghafalnya, kok bisa sampai hafal 30 atau juz 30 ya di usia yang masih muda belia ini. Baik. Andara sekolahnya di mana sih? Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Berarti di sekolah banyak menghafal Al-Qur'an. Banyak, Masya Allah. Andara ngafal Quran sejak kapan sih? Udah lama? Udah lama. Berarti sekolah di sini udah lama juga? Udah. Andara paling suka surah apa yang sering dibaca? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Kenapa suka baca Al-Mutaffifin? Enak? Enak. Gitu. Sering murojaah enggak? Sering. Kalau murojaah biasa di mana? Di rumah? Kalau di sekolah murojaah juga? Murojaah juga. Murojaah juga. Masya Allah. Biasa kalau murojaah sama siapa kalau di rumah? Sama bunda? Iya. Sama ayah enggak? Enggak. Berarti bunda yang rajin ya? Iya. Biasa kalau di rumah gimana sih bunda ngajak murojaah apa? Andara biasa gimana kalau bundanya ngajak? Andara, yuk kita murojaah Al-Quran yuk gitu. Terus nanti Andara baca? Kemudian nanti bundanya mendengarkannya gitu. Iya. Kalau ada yang salah nanti diperbaiki sama bunda. Iya. Biasa kalau di rumah bacanya surah apa? Surat apa aja? An-Naba. An-Naba. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Abasa. Abasa. At-Takwir. At-Takwir. Al-Infitor. Al-Infitor. Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Al-Buruj. Al-Buruj. At-Tariq. At-Tariq, Masya Allah. Banyak nih ternyata pemirsa hafalan-hafalannya ya.
bahkan sering di murojaah. Tiap hari murojaah sama Bunda di rumah? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Biasa kapan-kapan aja sih? Biasanya kalau murojaah malam, sore, atau pagi? Malam. Malam sebelum tidur sama Bunda. Gitu. Masya Allah. Iya. Biasanya kalau udah hafal, sering nggak dikasih hadiah sama Bunda? Sering. Biasanya dikasih hadiah apa sih? Pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Andara suka jalan-jalan? Suka. Biasa jalan-jalannya kemana? Ke Funfin. Mm-hmm. Ke mall. Ke mall. Masya Allah. Ya. Sering berarti jalan-jalan sama Bunda? Sering. Sering ya? Masya Allah. Hari ini pemirsa, kebetulan bundanya hadir. Jadi nanti insya Allah setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng bundanya. Bagaimana nanti kira-kira sih aktivitas dari Andara di rumah. Bagaimana metode menghafalnya. Kemudian bagaimana keseruan Andara dengan ibundanya ketika di rumah. Nanti insya Allah kita akan ngobrol. Tapi kita masih mau ngobrol lagi bareng Andara. Andara kalau boleh tahu cita-citanya mau jadi apa sih? Dokter. Dokter? Kenapa mau jadi dokter? Kenapa nggak jadi guru aja gitu? Nggak suka. Nggak suka. Andara, kalau di sekolah siapa sih Umi yang paling Andara suka? Umi Ulan. Umi Ulan? Mana Umi Ulan? Ada di sini. Bentar. Oh, ada ya? Masya Allah. Oke, lagi di luar ya. Terus kalau tasmi Al-Qur'annya, store hafalannya, yang bimbing bacaan Al-Qur'annya biasanya siapa? Umi Ulan juga? Atau ada bapak lain? Abi siapa gitu, nggak ada? Nggak ada, biasa sama. Oh, ada juga ya. Ada ustadznya juga, Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Andara, rencananya mau dilanjutkan nggak sih hafalan Al-Qur'annya? Mau. Sampai semuanya? Sampai 30 juz? Sanggup? Insya Allah. Insya Allah ya. Andara suka ngafal Quran? Suka. Ngafal Quran susah nggak sih? Enggak. Enggak? Gampang? Gampang. Biasanya gimana? Uminya baca, kemudian Andara ulangi atau bagaimana biasanya? Andara ulangi. Oh, uminya baca, Andara ulangi. Uminya baca, Andara ulangi. Gitu biasanya ya. Masya Allah. Oke, Andara. Ya insya Allah nanti kita lanjut lagi ngobrol. Tapi di kesempatan kali ini, alhamdulillah karena bundanya sudah hadir nih pemirsa, kita akan ngobrol dulu bareng bundanya bagaimana tentang keseharian dari Andara ya, dan bagaimana harapan dari bundanya. Dan langsung aja kita akan ngobrol ya, langsung aja kita akan coba panggilkan ya bunda dari Andara. Ya alhamdulillah pemirsa, kali ini kita hadirkan ya bunda dari Andara, yaitu ada Ibu Vika. Langsung kita sapa. Ibu, sehat Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Ya kebetulan ini adalah bunda dari Andara. Iya Ustaz. Andara ini anak keberapa sih? Anak pertama Ustaz. Anak pertama dari? Dua bersaudara. Dua bersaudara, adiknya laki perempuan? Laki-laki Ustaz. Laki-laki, Masya Allah. Tapi hari ini ditinggal Bu ya? Iya. Iya. Adiknya umur berapa, Ibu? 3 tahun, Ustaz. 3 tahun ya. Kalau Andara sudah masuk 6 tahun. 6 tahun. Ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu, tadi katanya Andara sudah hafal juz 30. Alhamdulillah. Benar enggak? Ini kadang anak-anak kan. Alhamdulillah udah, Ustaz. Udah, juz 30 dari Anaba sampai Anas. Iya. Apakah sudah nampak nih ketika masih kecil dulu Andara nih gampang menghafal gitu? Lebih ketahuannya pas udah setelah sekolah di sini Ustaz. Gitu. Karena kan kemarin satu hari dia bisa langsung hafal 3 ayat. Gitu Ustaz. 3 ayat satu hari. Masya Allah. Sebelum masuk sekolah sini apakah Andara sudah punya hafalan? Sudah Ustaz, tapi hanya surat-surat pendek aja. Yang pendek-pendek, yang beberapa saja ya? Iya, benar. Berarti lebih banyak hafalannya ketika masuk sekolah di Miftahul Jannah? Iya, benar. Masya Allah. Ya. Berarti di Miftahul Jannah sudah berapa tahun, Andara? Sudah 1 tahun, Ustaz. Sudah 1 tahun? Iya. Dan itu selesai, 30? Iya.
Masya Allah. Ibu sering ngetes hafalannya? Iya. Sering ajak murojaah di rumah? Iya. Kalau malam biasanya setelah sholat maghrib kita murojaah dulu. Oh, murojaah. Iya. Kan kalau anak segini biasanya kan belum pinter banget tuh baca Quran atau belum paham masalah tajwidnya. Nah kalau ibu dulu mengajarkan Andara ini bagaimana? Apakah sering didengarkan murotal atau gimana? Iya. Di selama di sekolah kan sering diajarin juga sama Umi sama ustadznya. Mm-hmm. Terus di rumah saya bantu pakai speaker. Mm-hmm. Terus dia sering murojaah juga sama saya. Oh gitu. Iya. Berarti tipsnya tetap harus kita perdengarkan murotal-murotal Quran. Iya, di rumah. Benar. Iya benar. Setiap mau tidur pasti saya dengarkan murotal itu. Murotal. Apakah murotalnya acak atau khusus ibu buat itu juz 30 aja? Khusus juz 30. Khusus juz 30. Iya, harapannya apa sih buat Andara ke depannya? Mudah-mudahan Andara tetap istiqomah. Mudah-mudahan bukan cuma juz 30 aja. Hmm. Saya sih maunya 30 juz dari juz 1 sampai juz 30. Masya Allah. Apakah mungkin sudah ada dari saudara-saudara atau mungkin ibu yang sudah hafiz 30 juz? Alhamdulillah sepupu Andara banyak yang hafiz. Tapi belum hafal banyak sih. Hmm. Paling ada yang 4 juz, ada yang udah 2 juz. Kakak-kakak sepupunya seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin ibu banyak mencontoh metode-metode dari mereka untuk murojaah si Andara? Saya ngikutin dari sekolah sih, Ustaz. Dari sekolah, ibu ngikutin sekolah? Karena di sekolah nyaranin pakai metode Umi. Jadi saya buat di rumah seperti itu. Metodenya gimana sih, Bu? Lebih ngikut ke ininya aja, Ustaz. Cara bacaannya, cara menghafalnya gitu, Ustaz. Oh, bisa dicontohkan? Misalkan yang dibaca atau murojaah misalnya surah Asy-Syams gitu. Lebih ke dia sih Ustaz, saya cuma dengerin aja. Oh gitu. Artinya nanti Andara membaca, iya. Ibu menyimaknya, iya, melihat. Iya, benar, benar. Seperti itu ya, Masya Allah, luar biasa. Andara, sayang sama Bunda? Sayang. Sayang, Masya Allah. Harapan Bunda, Andara bisa terus menghafal Al-Qurannya. Berarti Andara harus semangat ya untuk menghafal Quran ya? Iya. Masya Allah. Ini kan sudah selesai dia. Juz 30 nih. Apakah Bunda sering mengulang-ulangnya atau melanjutkan ke juz 29 atau juz 1? Kalau untuk saat ini lebih ke mengulangnya aja dulu, Ustaz, biar supaya lebih lancar. Hmm. Gitu. Kadang kan kalau dia nggak di murojaah mau kadang lupa, Ustaz. Jadi kita harus sama-sama murojaah di rumah juga. Oh. Setiap malam Ibu selalu rutin? Tergantung mood, Ustaz. Tergantung mood Andara, kadang dia lagi moodnya mau menghafal, mau kalau lagi mau main, ya nggak saya paksa juga. Gitu. Tergantung mood anaknya juga. Tapi ya? Dia komit kok. Oh, Masya Allah. Artinya bisa istiqomah setiap hari. Masya Allah. Masya Allah. Biasanya durasinya berapa menit sih kalau untuk murojaah di rumah? 15 menit, 15 menit, setengah jam gitu, Ustaz. Lebih kurang segitu. Biasanya nanti yang ngajak udahan, Andaranya dulu atau gimana? Biasanya kita ambilnya itu setelah maghrib, sambil menunggu isya, Ustaz. Oh. Jadi kalau misalnya udah isya, dia belum selesai, saya udahin. Gitu ya, Masya Allah. Oke, terima kasih Bun. Insya Allah nanti kita lanjut kembali, tapi kita harus rehat sejenak ya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama kami ya di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia dan masih bersama Ananda Andara bersama Ibunda di kesempatan kali ini. Kita masih ngobrol ya, luar biasa Andara di usianya yang masih kurang lebih 6 tahun sudah hafal juz 30. Ya mungkin jarang sekali kita dapati anak-anak di usianya masih 6 tahun di zaman sekarang yang sudah hafal ya juz 30. Bahkan mungkin orang dewasa sekalipun ya untuk tingkat juz 30 masih banyak yang belum hafal.
Untuk itu anak yang luar biasa ini langsung aja kita akan ngobrol kembali bareng Andara dan Bunda. Masya Allah. Bunda, ya. Untuk menyemangati Andara, biasanya Bunda sering memberikan iming-iming nggak sih? Biasanya kalau dia udah ngasih sesuatu yang bagus, kita kasih reward, Ustaz. Misalnya seperti apa? Boleh dia ajak jalan-jalan atau main gitu, Ustaz. Ini kemarin dia requestnya setelah dia di sini, pengennya nginep di hotel, Ustaz, main-main di Funland gitu, Ustaz. Udah berangkat? Andara, jalan-jalan sama Bunda? Katanya pingin nginep jalan-jalan ke hotel gitu. Udah? Belum, berarti habis ini nanti ini siap-siap udah ditagi. Masya Allah. Karena kan Ustaz, supaya dia semangat gitu. Jadi setiap dia ada kasih sesuatu, kita pasti kasih reward sama dia. Mau itu nanti jalan-jalan atau main-main gitu lah, Ustaz. Supaya dia semangat juga gitu. Masya Allah. Bunda, aktivitasnya di rumah apakah sebagai ibu rumah tangga saja atau mungkin ada kerjaan lain? Saya online shop, Ustaz. Gimana? Online shop. Itu gimana? Jualan online. Iya. Berarti masih banyak waktu untuk di rumah, untuk iya, mendidik anak-anak ya, Bunda. Iya. Bunda, harapan kedepannya untuk Andara apa sih? Ya, mudah-mudahan Andara terjadi anak yang soleha. Hafalannya ditingkatin, mudah-mudahan selalu istiqomah. Nggak boleh harus tetap rendah hati, Ustaz, walaupun udah hafal Quran gitu kan. Saya sih maunya dia hafalnya 30 juz. 30 juz, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu harapannya. Andara semangat ya. Itu harapan Bunda, supaya Andara bisa jadi anak yang soleha. Ya, jadi hafal 30 juz, jadi hafizoh ya, Andara ya. Amin. Semangat untuk baca hafal Al-Qurannya ya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Mungkin terakhir, Bunda, buat para pemirsa kita yang saat ini sedang menyaksikan kita, kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan? Anak ini kan ada sebuah titipan. Banyak orang yang menginginkan anak, tapi terkadang dididik dengan cara yang mohon maaf kurang baik, atau juga ya tidak dididik dalam dunia agama dan lain sebagainya. Kalau dari Bunda sendiri, kira-kira bagaimana? Kalau saya sih, kalau bisa memang cara mendidik anak sekarang itu berbeda ya, Ustaz. Mungkin lebih dari hati. Tapi intinya kalau bisa untuk anak seusia Andara, jangan terlalu dekat dengan gadget. Itu sih. Itu ya. Itu mempengaruhi sekali. Karena alhamdulillah Andara di rumah nggak pernah kami kasih handphone. Karena itu bisa merusak hafalannya, Ustaz. Oh, gitu. Nggak pernah nuntut Andara minta handphone? Alhamdulillah nggak. Jadi karena kan kalau kita udah asik sama gadget, pasti dia males kan, Ustaz, disuruh murojaah atau gimana. Itu sih. Masya Allah, luar biasa. Lagi Andara, sayang sama Bunda? Andara? Sayang. Sayang, coba dipeluk Bundanya yang selama ini mendidik. Iya. Andara, Masya Allah. Semoga Andara bisa jadi anak yang soleha. Amin. Andara terus bisa menghafal Al-Qurannya. Semangat Andara ya. Amin. Terima kasih Bunda udah datang dan udah mungkin ngobrol bareng kami, tim Jejak Hafiz Indonesia. Semoga Andara terus semangat untuk menambah hafalannya nanti ya. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol ya bareng teman-teman Andara ya. Kira-kira bagaimana keceriaan dari teman-teman Andara di sekolahnya. Dan itu nanti langsung kita akan coba samperin bersama Andara ya. Terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Oke, pemirsa, ya kali ini kita mau masuk kelasnya Andara ya, untuk lihat bagaimana teman-teman dari Andara yang sekarang ini nampaknya lagi belajar ya Andara ya. Ya, oke Andara, kita masuk yuk Andara. Nampaknya dalam ada uminya nih Andara ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi, izin Mi. Oke, Andara nih kelas Andara?
Ya, sini Andara. Ya, jangan belakangi kamera, biar nampak kamera kita. Teman-temannya Andara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Andara biasa duduk di mana sih Andara? Duduknya di mana? Oh, di situ. Eh, ke sini Andara. Kita ke sini ya, biar nampak sama teman-temannya ya. Sekarang belajar apa nih teman-teman? Mewarnai. Ah, ini teman-teman nih. Masya Allah. Kenal kan sama Andara kan? Kenal. Andara, coba mana yang biasa sering duduk bareng sama Andara yang mana? Siapa? Itu, siapa namanya? Yola. Hah? Yola. Ah, ya itulah. Ayo, Yora. Sini dulu Yora. Sini dulu Yora. Pelan-pelan. Yora lah. Masya Allah. Yora, rumahnya jauh gak sama Andara? Dekat. Sering main sama Andara? Enggak. Kalau di kelas sering? Sering. Sering. Andara gimana orangnya suka ngajak main-main? Kak, sering suka, Masya Allah. Biasanya main apa sih? Gak tahu. Oh, gak tahu. Main apa? Duit-duitan. Coba sini, sini, sini. Siapa namanya? Sini, sini lo. Ijat. Ijat, sini Ijat. Izar apa Ijat? Ijat. Oh Ijat, Ijat, ya Masya Allah. Ini siapa namanya? Zaid. Zaid, sini Zaid. Kenal kan sama Andara kan? Kenal kan? Sini lah dulu. Ya nampaknya teman-teman Andara pada malu-malu nih teman-teman ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, tadi si Yora udah Iora, ya, iya kan Iora kan? Bener Iora, Iora. Hafalan Al-Qurannya ada juga? Udah berapa juz? Ayo. Lupa. Anaba udah hafal? Anaba? Belum. Anas? Anas? Al-Ikhlas? An-Nazi'at? Belum ya, Masya Allah. Umi, sebenarnya Yora udah berapa hafalannya? Berapa surah? Udah setengah juz, Masya Allah. Rata-rata temannya Andara hafalannya berapa Mi? Satu juz targetnya, tapi rata-rata setengah juz sudah lebih. Ini kenapa ini? Yang mana yang sudah hafal satu juz? Masya Allah banyak. Coba mana sini dulu yang udah hafal. Sini, 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 sini. Yang udah hafal juz 30 temannya Andara, teman-teman. Masya Allah. Ah, ini pemirsa. Kenapa nih? Jatuh ya. Teman-teman yang udah hafal juz 30 ya. Ada siapa-siapa aja nih temannya Andara. Dari yang ujung dulu ah ya. Halo, siapa namanya? Yumna. Yumna, Yumna. Masya Allah. Yumna rumahnya di mana? Di Gang Sehat. Di Gang Sehat. Pantusan Yumna nampaknya sehat ya. Masya Allah. Ya, yang ini siapa namanya? Davin. Raflin. Davin. Oh, Davin, Davin. Davin udah hafal juga ya. Juz 30 ya. Masya. Paling suka Davin surah apa? Anabah. Berarti hafal Anabah. Masya Allah. Boleh dicoba enggak? Boleh, Masya Allah. Ada yang mau coba? Iya. Boleh ya, kita coba ya, sambung ayat ya. Innalil muttaqina mafaza. Oke. Ada iko wa anabah wa kawaiba atrabah. Masya Allah. Rajin yang hafal ya, rajin murojaah ya. Iya, soalnya ustadznya udah lama gak murojaah ini. Masya Allah. Yang ini, siapa namanya? Izzat. Izzat udah hafal ya. Masya Allah. Izzat umurnya berapa? 6 tahun. Izzat, Izzat. Hari ini Izzat masuk TV. Masya Allah. Kalau Bunda nonton hari ini, apa yang mau disampaikan Izzat? Bunda, Izzat masuk TV. Coba bilang. Panggil Bunda. Malu-malu ternyata pemirsa ya. Oke, Masya Allah. Nah ini siapa namanya nih? Zakira. Zakira. Zakira sudah hafal juga ya juz 30. Masya Allah. Ngafal Al-Quran mudah gak sih Zakira? Mudah.
Mudah nih pemirsa katanya nih, Masya Allah, luar biasa. Ngafalnya di rumah aja, atau di sekolah aja atau di rumah? Di rumah. Di rumah juga ngafal? Biasa ngafal bareng siapa di rumah? Sendirian. Sama siapa? Sendirian. Ngafal sendirian? Subhanallah, bisa rupanya ngafal sendirian. Ya, baik ya, walaupun sebenarnya nggak mungkin ngafal sendirian ya. Pasti dibantu sama bundanya juga ya, Masya Allah. Oke, berikutnya siapa nih? Ratifa. Suka ngapal Al-Quran? Suka. Cita-citanya Ratifa mau jadi apa? Dokter. Jadi dokter. Saingan bisa buka rumah sakit nanti sama Andara ya. Andara juga pengen jadi dokter ya, Masya Allah. Ada yang mau jadi cita-citanya pengen jadi pasien? Ada? Ada dua dokter hari ini ya, Masya Allah. Satu lagi tadi namanya Yora tadi ya, udah juga ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Enak belajar di Mipta Ujana teman-teman? Enak. Teman-temannya asik-asik nggak? Asik. Alhamdulillah. Uminya suka marah-marah nggak di sini? Enggak. Alhamdulillah. Ya anak-anak itu biasa pemirsa selalu jujur ya. Ya Alhamdulillah Umi ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Tetap semangat terus menghafal Al-Qur'annya, tetap kompak ya sama teman-temannya. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain ini insyaallah kita akan ngobrol bareng ya Ustadz yang selama ini mungkin membimbing Andara. Ya, langsung aja nanti kita akan jumpai beliau. Sekaligus juga nanti kita akan coba tes hafalan Al-Qur'an dari Anda. Jangan kemana-mana, terus ikuti di Jejak Hafiz ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Miftahul Jannah Medan, Rumah Tahfiz Miftahul Jannah. Alhamdulillah berdiri sejak tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Alhamdulillah Allah amanahkan satu amanah mendidik anak-anak untuk menjadi pencinta-pencinta Quran. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada di beberapa unit. Ada balita menghafal, ada RA-nya, ada SD-nya, ada reguler malam yang Alhamdulillah kurang lebih 200 santri, yang mondok kurang lebihnya ada 60 santri putra-putri, yang pada umumnya adalah yatim duafa. Alhamdulillah itu semua Allah amanahkan untuk kita bina menjadi para pencinta Quran. Motivasinya di awal saya melakukan ini adalah kepingin menyahuti anak-anak yang maaf, notabene anak yatim dan duafa yang mereka itu pada umumnya kepingin mondok di pesantren tapi mereka selalu mengatakan itu mahal. Nah, saya berpikir siapa yang akan memfasilitasi mereka. Alhamdulillah di tahun 2012 itu saya terinspirasi dengan anak saya yang menghafal Quran. Saya berpikir, nah untuk mengantarkan beliau menghafal Quran itu juga bukan murah. Jadi saya berpikir kalau semua harus memakai uang, kalau semua itu harus yang punya uang baru punya kesempatan, bagaimana nasib anak-anak yatim dan duafa. Jadi bismillah di tahun itu saya coba merangkul beberapa teman untuk memfasilitasi anak-anak yatim dan duafa menghafal Quran. Alhamdulillah hari ini kita sudah beberapa angkatan yang sudah khatam 30 juz. Dan pada umumnya hari ini anak yatim dan duafa alhamdulillah punya masa depan. Mereka kuliah, mereka sekolah di pondok pesantren berbekalkan hafalan Qur'annya. Alhamdulillah hari ini itu semua kemurahan Allah tentunya dengan para donatur yang Masya Allah sampai hari ini tanpa memperkenalkan namanya terkadang mereka menitipkan sebagian rezekinya untuk mengantarkan anak-anak calon ahlul Qur'an. Alhamdulillah beberapa perguruan tinggi hari ini sudah MOU dengan kita. Anak-anak yang punya hafalan 30 juz atau minimal 15 juz bisa kuliah gratis di beberapa kampus yang ada di Kota Medan dan di Jawa, Bogor dan
Depok, alhamdulillah. Ya, insya Allah mari seluruhnya orang-orang, ada satu pesan dari para kiai, siapapun yang bersama Al-Quran, insya Allah hidupnya pasti mulia, dunia dan akhirat. Siapapun yang berkhidmat dengan Al-Quran, insya Allah di akhirat nanti akan dilayani Al-Quran, akan dilayani Allah dengan sebaik-baik pelayanan. Itu yang memotivasi saya sampai hari ini bisa bertahan dengan segala macam kekurangan. Insya Allah pengen di akhirat kelak bergabung bersama para ahlul Quran, insya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Jejak Hafiz Indonesia. Dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya sama teman-temannya Andara di kelas. Masya Allah, ya keceriaannya luar biasa. Dan sekarang pemirsa, alhamdulillah bersama kita ada seorang ustadz yang selama ini membimbing ya bacaan Al-Quran, memotivasi Andara untuk terus menghafal Al-Quran, ada Ustadz Rizky. Langsung aja kita akan sapa. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz di sini di Miftahul Jannah, ya. Ustadz sebagai pengajar aja atau mungkin ada jabatan lain Ustadz? Ya, alhamdulillah di sini diamanahkan sebagai kepala sekolah. Mm-hmm. Nah, sekaligus menanggung jawabi hafalan anak-anak. Gitu. Masya Allah. Hafalan. Jadi, ya, mentalaki sekaligus bertanggung jawab di hafalan anak-anak. Ustaz, kalau boleh tahu sih backgroundnya apakah seorang qori atau bagaimana, Ustaz? Kalau dibilang qori nggak terlalu, cuman bisa lah. Bisa lah ya. Sedikit bisa lah. Sedikit bisa. Masya Allah biasa. Kalau Andara sendiri nih. Dia termasuk orang yang kuat hafalannya, cepat hafalannya atau gimana? Ya, kebetulan karena dari beberapa yang setelah selesai satu juz, mm-hmm. memang si Andara ini lebih, untuk dari huruf juga Andara juga lebih bisa lah untuk dikembangkan hurufnya kan. Kemudian hafalannya juga lebih lancar, karena kebetulan baru selesai juga gitu, mm-hmm. baru selesai juga target satu juznya, karena kan di RA sendiri, di TK sendiri itu targetnya dia satu juz. Satu juz targetnya. Jadi baru selesai juga, dan ternyata dia yang lebih cepat gitu. Di antara teman-teman. Mm-hmm. Di antara teman-teman. Kalau untuk kualitas bacaannya saat ini Andara termasuk yang bagaimana, Ustaz? Ya, kalau untuk kualitas bacaan ya itu tadi, si Andara lebih bisa. Contoh misalnya huruf ya. H misalnya. Nah kalau yang kawan-kawan yang lain tuh kan terkadang masih ada yang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah sementara kalau Andara, kalau kita kasih tahu Rahmanirrahim gitu, nah, dia bisa mencontohkan. Bisa. Gitu. Jadi oke lah, berarti kita kembangkan. Gitu. Sebenarnya Ustaz mendidik anak-anak Ustaz ya. Biasa kalau orang yang punya kemauan, mm-hmm. seperti mungkin anak kuliahan atau mungkin anak-anak SMP SMA itu mungkin gampang menghafal, yeah. Diajak untuk menghafal Quran karena mereka sudah punya basic, yeah. untuk bisa membaca Al-Quran. Nah kalau untuk tingkat anak-anak seperti 6 tahun ke bawah, 5 tahun ke bawah itu sebenarnya sulit nggak, Sob? Nah kalau sebenarnya kalau untuk anak-anak seperti mereka, apalagi memang belum bisa baca Quran ya, kita yeah. bilang belum bisa baca Quran. Nah jadi kalau pengalaman saya sendiri untuk mengajarkan anak-anak yang seperti ini, nah kita pertama modelnya kita dengarkan dulu dengan murotal, tapi yang kita dengarkan murotalnya itu satu lagu, satu macam lagu aja dulu. Hmm. Nah, contoh misalnya yang lagi populer itu kan yang nadanya yang metode Umi begitu kan. Hmm. Nah, jadi itu coba dulu kita dengarkan. Tapi hanya satu lagu itu aja gitu. Supaya anak-anak bisa paham nih lagunya ini. Nah, jadi setelah itu baru kita teraki satu-satu. Nah, kalau kami di sini setiap pagi itu, nah saya itu mentalakinya, saya mencontohkan satu ayat itu maksimal itu 5 kali ulang. Satu ayat 5 kali ulang. Nah setelah 5 kali ulang baru kita kasih ke anak-anak. Anak-anak sudah bisa belum nih? Itu satu ayat? Iya satu ayat. Nah jadi maksimal di barisan itu kita talaki itu 3 ayat maksimal. Jadi selama setengah jam kita baris, itu kan ada doa dulu, kemudian ada hafalan hadis, kemudian ada apa mufrodat bahasa Arab gitu kan. Nah jadi setelah itu baru kita talaki itu tadi hafalannya maksimalnya 3 ayat dulu di barisan. Setelah di barisan baru nanti masuk ke kelas. Masuk di kelas itu kita perdengarkan lagi, kita dengarkan dulu apa yang mau dihafal.
Nah, kebetulan karena di dalam juga ada apa namanya? Ada TV. Nah, jadi kita hidupkan dulu TV miniatur kartun kan? Kartun itu yang suruh. Nah, jadi gambar kartun itu tapi yang keluar suruh, yang ke suaranya suruh gitu. Nah, jadi itu dulu kita hidupkan. Jadi setelah ada sekitar setengah jam kita matikan, baru kita talaki balik. Jadi metode seperti itu ya? Iya, jadi kalau sudah diperdengarkan baru kita talaki, lebih cepat dapatnya gitu. Nah, jadi kalau untuk anak-anak gitu, karena mereka kan karena memang belum bisa membaca nih, belum bisa baca Quran. Nah, jadi kita perdengarkan dulu gitu. Jadi seperti itu metodenya Pak Ustadz ya. Dan alhamdulillah teman-teman di sini, anak-anak di sini banyak yang bisa mengikuti. Iya, betul. Luar biasa, jadi seperti itu ya. Ya, Andara gimana? Berarti seperti itu sering nonton film kartun di TV ya? Ya, tapi yang diucapkan Al-Qur'an. Iya, kayak apa tuh? Itu kan ada yang murotalnya kan? Iya, iya, iya. Baru apalagi kemarin ya. Nah, ada yang videonya tapi dia ininya bacaan Qur'an itu gitu. Taib. Oke, okay. Ustaz itu rutin setiap hari seperti itu, Ustaz? Iya, setiap hari. Satu hari tiga ayat? Iya, di barisan kita satu hari tiga ayat. Nah, baru nanti selanjutnya kita lanjut di kelas gitu. Lanjut di jadi kelas. Maksimal itu 5-7 ayat satu hari. Maksimal. Kalau anak-anak biasa masuk sekolah itu dari jam berapa ke jam berapa? Yang jelas setengah delapan itu kita sudah mulai baris. Setengah delapan sudah mulai baris. Kita baru sampai jam 8. Jam 8 itu kita masuk ke kelas. Gitu. Sampai pulang jam? Nah, ada yang pulang jam 11, ada yang pulang jam 12. Oh, Masya Allah. Nah, kalau yang jam 12 itu pulang karena mereka ada jam khususnya di pagi itu, jam tahfiznya itu gitu. Oh, jadi ada perbedaan ya, sedikit. Iya, ada perbedaan. Masya Allah. Itu mohon maaf nih, Ustaz. Biasa kalau TK itu kan ada yang sekolahnya paling cuma 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah, apakah dari setengah 8 sampai jam 12 itu nggak buat anak-anak bosen gitu? Nah, itu dia. Nah, jadi kalau di sini itu, nah, jam 8 sampai jam 9 itu mereka fokus dulu di hafalan. Nah, setelah itu kita kasih mereka main. Terserah mereka mau main apa aja, tapi kita dampingi gitu. Terserah mereka mau main apa aja setelah main. Nah, baru nanti sholat duha. Sholat duhanya di dalam kelas, setelah sholat duha baru mulai itu. Baru mulai kita belajar mengenali huruf, mengenal angka gitu. Nah, dari situlah baru berlanjut mulailah bisa membaca Al-Qur'an. Masya Allah, gitu. Seperti itu Ustaz ya. Baik, oke Ustaz. Ustaz, boleh kita tes hafalannya? Oke, insyaallah bisa. Bisa ya Andara ya? Siap ya Andara ya. Oke, Ustaz mungkin langsung kita coba Ustaz ya, juz 30. Oke, pemirsa langsung aja kita akan coba ya, lihat bagaimana kualitas dari hafalan Andara. Ya, siap ya Andara ya? Boleh dari awal ayat, boleh ambil dari tengah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. Oke, stop, kita lanjut, kita pindah surah ya. Oke, coba saya tanya, boleh nih Ustaz ya, itu surah apa tadi yang dibaca? An-Nazi'at. Betul nih Ustaz? Betul. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, pertanyaan pertama bisa dijawab ya oleh Andara. Oke, sekarang satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat
wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqi fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yaqalibu ila ahlihi masrura. Oke, surah apa itu? Al-Insyifa. Masya Allah. Betul, Ustaz, ya? Betul. Alhamdulillah. Dua pertanyaan bisa dijawab, ya. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril khunnas. Wal-layli idha as'as was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bighanin wa ma huwa bighawli syaitanir rajim fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrul lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa Allahu Rabbul Alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Surah apa itu? At-Takwir. At-Takwir. Alhamdulillah. Oke, okay, luar biasa Andara, bacaannya pun bagus. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, okay, Ustaz, ya. Nampaknya waktu kita sudah habis, mm-hmm. ya. Jadi kita cukup sampai di sini. Terima kasih buat Ustaz ya, alhamdulillah telah menyambut tim Jejak Hafiz Indonesia datang ke sini. Terima kasih juga buat Andara. Semangat Andara untuk terus meningkatkan hafalannya ya. Bacaannya terus diperbaiki nanti sama Ustaz ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, alhamdulillah telah sama-sama kita simak dan sama-sama kita dengarkan ya bacaan Al-Qur'an dari Andara dan tes hafalan Al-Qur'an ya, alhamdulillah bisa dijawab semua oleh Andara. Ya, semoga apa yang sama-sama kita dengarkan, apa yang sama-sama kita saksikan di kesempatan kali ini memotivasi buat kita semua agar kiranya anak adalah sebuah titipan. Maka janganlah kita sia-siakan titipan yang Allah berikan tersebut dengan mungkin dengan didikan yang kurang baik. Didiklah anak Anda dalam dunia Islam. Didiklah anak Anda dengan Al-Qur'an. Didiklah mereka, isilah hati-hati mereka dengan Al-Qur'an sehingga tercerminlah akhlak Al-Qur'an terhadap anak-anak kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.